dengan syarat-syaratnya yang saya datang. Jadi menurut syarat penguasanya, apa yang kuasa bersyarat? Penguasanya, syaratnya yaitu hukum. Syaratnya itu hukum dalam Islam. Apa itu hukum? Kita sering dengar wajib. Hukum sunat, hukum mubah, hukum haram. Apa itu hukum? Hukum khinaullah al-mu'allim bin afmalil mutallafi. Itu makna hukum. Hukum yaitu khitab Allah yang bersangkut paut dengan orang-orang yang mutallaf. Nah, lagi-lagi tanya tambahlah niatku yang takut dan sangkut paut dengan khidam Allah dari nangkum dadu nangkum tajak nangkum takongkok nangkum mandung nangkum niat bagi dari kebun yang takutlah tujuan kita. Tujuannya itu adalah siapa saja yang taat kepada Allah, Allah Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam syurga. Siapa saja yang mengingkari perintah Allah, Allah Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam syurga. Itu faedah kita. Jadi zina wa syarat, pemakna kuasa berhubung kita ini, yaitu dan kontrol daripada sesuatu yang dapat membukakan kuasa dengan syarat-syarat yang selain mudah itu. Wa furina fi syahabana fi sanadi sanadina